Saudara TK Negeri Pembina 2 Kota Sabang tanamkan cinta tanah air sejak usia dini kepada peserta didik. Aneka kegiatan dilaksanakan yang juga melibatkan wali siswa. TK Pembina Negeri 2 Kota Sabang melaksanakan sejumlah kegiatan guna menanamkan rasa cinta tanah air. Program ini dilaksanakan dengan aneka kegiatan seperti memperkenalkan lagu nasional, tari tradisi, pemimpin bangsa hingga bendera. Tidak sampai di situ saja, orang tua siswa juga diikutsertakan. Menurut Kepala Sekolah TK Negeri Pembina 2 Gampong Anak Laut, Inun Juwariah, kegiatan ini untuk kembali memotivasi siswa dalam mencintai tanah air sejak dini. Dia melihat pengaruh perkembangan global, terutama gawai, harus diminimalisir dengan hal-hal positif. Bahan pembelajaran itu sudah disiapkan, anak suruh berkreasi sendiri. Nah, bagaimana dia menciptakan kreasinya sendiri sesuai dengan imajinasi yang dia miliki. Nah, jadi tidak guru monoton untuk anak-anak. Setelah itu kegiatan ini hanya untuk menanamkan sikap, tapi bukan hasil yang diminta, melainkan proses yang kita perlu. Sementara itu, salah seorang pengajar, Novianti, mengatakan pendekatan terhadap anak usia dini memang perlu metode tersendiri. Penyampaian menjadi tantangan tersendiri kepada anak. Apalagi ini kan temanya cinta tanah air. Tema kecilnya adalah merah putih. Di mana sedini mungkin kita mengajarkan mereka untuk lebih mencintai merah putih. Dengan cara komunikasi, nyanyian seperti tadi, permainan nanti yang kita angkat itu semenarik mungkin. TK Pembina Negeri 2 Anak Laut sendiri memiliki 55 orang siswa dengan tenaga pengajar sebanyak 6 orang. Diharapkan lewat program yang baik, pendidikan anak usia dini dapat menjadi pendidikan awal yang bermutu bagi anak di usia emas mereka sebelum melangkah ke pendidikan lebih tinggi. Dari Sabang, Mahfud, TVRI Aceh melaporkan.